Assalamualaikum guys. Hai, kita dari tim Daily Makan. Saya Rasida. Saya Jana. Okey. Hari ini kita akan review snack yang korang boleh dapatkan di 7-Eleven. Semuanya pedas-pedas, betul ke? Ikut apa dia orang cakaplah, dia orang yang cakap. Okay. Tapi kita tak tahu setakat mana kepedasan dia, tahap apa, adakah pedas sangat ataupun biasa sahaja. Okey. Sebelum kita start, kalau nak tahu Rasida ni suka sangat dengan makanan pedas. Rasanya makanan paling pedas yang Rasida pernah makan Samyang yang dua kali spicy tu, iaitu ambil masa berjam-jam jugalah nak habiskan. Kalau Jana? Kalau Jana tak suka sangat makan pedas tapi boleh makan. Tapi yang kalau yang paling pedas pun Jana makan yang dua kali spicy tu tak pernah. Ghost pepper yang warna kuning tu pernah, tapi Jana letak sikit je dia punya kuah tu pun rasa macam pedas juga. Okey, tanpa habiskan masa, jom kita cuba. Okey, yang pertama, pedas yang paling pertama, yang tahap pertama apa tadi? Yang biru tu, yang biru-biru okay, tu. Yang biru ni, okey, sebab dia cakap ini pedas yang level 1 lah. Okay, ni maksudnya tak pedas sangat lah kot, sebab dia punya packaging pun warna biru kan. Yang biasa baik. Kalau warna merah menampakkan dia tu memang pedas lah. Okey, kita buka. Cuba. Dede, drum roll, dede. Alam, balik. Uish. Okey, siapa dulu punya cuba. Macam ni. Oh, tak sabar nak cuba. Okey, dia punya texture dia. Dia macam ubi yang dipotong secara apa orang cakap? Jagged macam tu lah. Okey. Cuba saya. Cuba ambil satu. Okay, kita rasa sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Actually rasa kek dia tu, tapi dia macam more on rasa ayam lah sikit sebenarnya. Alamak, rasa butter baru level 1 tu. Tak, dia tak pedas tapi dia punya rempah tu menyengat. Tapi sedap lah sebab dia rasa macam lemak-lemak gitu. Rasa dia tu memang sebiji macam burger lah. Memang semua orang tu pernah makan burger kan. Bila ambil second bite tu rasanya macam sangat. Rempah dia tu memang kuat. Memang rasa macam burger lah, memang kuat rasa burger dia. Lepas tu memang ada pedas dia. Tapi tak pedas sangat. Dah berapa suapan dah saya makan, dalam makan. Tapi still dah tak rasa pedas. First try tadi, ada dah juga rasa macam pedas sikit. Lepas tu rempah dia punya rempah ratus tu memang menyengat gitu. Tapi bila dah berapa banyak kali dah makan, tak rasa sangat lah dia punya rasa. Pedas tu memang tak rasa dah. Snack ni inspired by New York Burgers tau. So kalau korang yang minat dengan burger tu bolehlah cuba. Kalau tak boleh makan spicy pun memang recommend untuk try snack ni. Okay, let's go to level 2. Okay, yang ni saya wai hot and spicy punya potato chips juga. Dia kata dia menggunakan 100% fresh potatoes. Jadi betul ke tidak? Kita cuba Sebab betul ke tak segar tu? Maksud dia kata segar tu. Sebab sebenarnya benda tu kita boleh rasa tau. Dia segar ke dia tak segar. Okay, nasi tak tebang pula. Dia punya tu macam ni. Macam kebanyakan potato yang dijual dekat luar tu lah. Macam merah-merah dia, macam pedas je ni. Ni level 2 baru tau. Okay, let's try. Dia ada rasa macam masam-masam sikit kan? Rasa macam ala-ala tom yum kan? Rasa macam tom yum, tapi untuk Rasida yang dah biasa dengan benda yang sangat spicy, rasanya tak pedas sangat kot. Ni baru level 2, okay? Kanak-kanak bagi Jana lah. Kalau kanak-kanak masih boleh makan kot. Ya. Sebab dia kalau Jana boleh makan, kanak-kanak pun boleh makan. Kalau Jana boleh makan, kanak-kanak confirm boleh makan. Kita go to level 3, katanya ni level 3 call dengan ni. Actually Rasida paling excited untuk yang ni, tapi kita cuba dulu yang ni. Yang ni corn snack hot and spicy punya. Yang ni keluaran 7E punya. Mesti siapa yang tengok ni rasa trigger kan dengan cara potong. Okay, jom kita unveil. Ada rasa jagun eh. Dia cantik. Macam lebih
Dia lain lah daripada yang lain kan. Macam patty sikit. Dia patty. Macam nugget tu bila tengok. Macam twisties. Tapi twisties tu kan kurus. Yang ni gemuk kan. Boleh gemuk tak agak-agak makan? Semua dia sama gemuk dengan saya lah. Dia pergi semua. Sedap lah. Tapi manis. Manis tak? Macam... Tak ada rasa pedas pun. Memang tak pedas lah. Dia cakap tahap 3 kan? Dia ke tahap 3 ni. Yang ni, dengan yang ni punya, yang tadi punya, yang dua tadi. Yang tadi lagi pedas kan? Yang ni lebih kepada manis. Betul ke saya tengok? Dan pedas tu tak rasa sangat. Memang tak rasa lah pedas dia. Dia more manis. Tapi, baru terasa pedas dia. Baru sangat dekat lidah. Apa ni? Saya sekali lagi. Apa yang menjadikannya macam pedas macam tu? Apa yang macam yang tu sebab dia ghost pepper kan? Sebab tu dia pedas. Oh, yang ni guna spice, mixed spice dengan herb. Mungkin sebab tu kot dia pedas dia tu tak, first tu dia tak rasa. Macam bila kita dah telam semua, dah masuk dalam tekak dah apa semua, dekat ujung-ujung tu baru terasa dia punya pedas tu. So kalau orang yang macam minat benda yang manis, pedas-pedas sikit, boleh cuba ni. Tapi sedap lah, dia punya lembut. Dia macam biskut raya. Dia melt tau, bila makan dalam mulut tu dia memang melt dalam mulut tu. Oh, sekarang baru rasa macam bau pedas. Tapi tak pedas sangat, tapi rasa lah dia punya pedas. Sedap. Okay, kita pergi ke rasa. Kita pergi next. Ghost pepper. Ghost ni, pepper. Ni. Okay, Carolina Reaper. Jana pernah makan kan yang ghost pepper kan? Dia punya yang Maggi tu je. Yang apa yang mami tu? Yang macam-macam ni tak pedas. Ni kecil tapi rasanya memang, ni kecil tapi rasanya memang pedas. Nampak lah. Okay, siapa nak try dia ni? Jana ada lah. Ni tahap apa? Tahap 3, level 3. Masin. Pedas. Tu je. Lepas tu dia macam, first bite tu dia rasa macam cheesy sikit. Ada rasa, dia macam ni, macam apa? Lebih kurang super ring. Tapi super ring tu kan rasa dia punya lemak lagi kan? Yang ni separuh kot daripada rasa super ring. Dia more kepada pedas. Dan tak dia banyak. Rasa macam masam sikit. Dia masam, masin. Pedas tu je kan, tak ada manis, tak ada apa. Tapi bagi Hasidah yang macam still boleh tolerate benda yang pedas-pedas, ni macam level dia macam tak tinggi sangat. So kinda macam je, tapi pedas tu ada. Dia rasa macam at the end. Pedas lah, bagi Jana ni pedas. Pedas, mungkin bagi Rashidah tak pedas sangat. Tapi pedas pun dia still rasa macam nice lah. Yang ni, yang ghost pepper dari Lay, yang Max. Buka habis eh. Okay, ni excited tu, bau dia tu. Bau tu, dia punya spice tu dah berbau dia punya tu. Okay, yang ni shape dia. Okay, shape dia sama dengan yang first tu, cuma yang ni lebih dia punya zigzag tu. Dia punya garisan lah kan, garisan halus. Lagi halus. Rasanya mungkin dia lebih ranguk kot, better yang daripada yang first tadi kan. Sebab dia tengok dia punya texture ni tak. Bismillah, jom try. Bismillahirrahmanirrahim. Ranguk. Dia ambil satu bite satu-satu eh. Dia dapat ambil terus macam tu. Dia rasa macam, dia rasa dia macam familiar sebenarnya. Rasa dia macam snack yang childhood kita. Betul. Apa tu yang snack yang warna merah, warna hijau, biru tu ingat tak? Masa-masa sekolah rendah. Ada. Sama kan? Dia memang rasa dia familiar. Lepas tu bila ambil first bite tu, rasa dia sampai ke hidung sebenarnya actually. Sebenarnya actually tu dia hidung. Hidung? Sampai dekat hidung kita. Kenapa tak sampai? Agaknya Janah dah tolerance tu dah habis tu kok.
Tapi tak enough lah untuk buat sidar macam pedas ni. Banyak ni. Dan ni bila dah habis satu satu dili, dia dekat kita punya hujung tu, hujung lidah tu rasa wow, pedas tu. Rasa dia macam rasa lah macam tu lah kan. So kalau korang makan banyak-banyak seorang diri ni memang pedas. Tak adalah pedas sangat tapi macam mana nak beritahu? Bila kita dah stop makan, dia akan rasa macam push. Contoh dia rasa, dia ada rasa yang smoky sikit actually. Sebab tu kot dia punya pedas tu lagi macam stand out banding yang yang oddish. Sebab dia ada smoky, smoky effect lah rasanya. Okay. So, ada lagi satu. Just one more. Bordak punya. Ni kat extreme bordak Zaldo. Samyang punya. Kita tengok jangan tewas ke tak. Kita pun sidar yang kita tewas dari awal. Mau manis kan? Oh, baru rasa. Rasa cute je. Eh, dia macam apa? Coklat masam manis. Pernah makan sirap lah. Eh, dah manis semula lah. Eh, kadang yang ni. Ni confusing sebenarnya. Ini kopi. Eh, dah pedas lah. Ha, macam gitu lah. Tapi dia permainkan perasaan. Tapi dia tak rangup sangat. Tak rangup. Tak rangup. Tapi bunyi tu krok. Tapi dia macam tak rangup macam yang lain punya. Yang lain sebab dia macam chips kan. So dia more on nipis apa. Oh, dia rasa penat kan. Rasa pedas dia kan? Dia dekat bila kita dah habis makan, mula-mula kita makan tu manis kan? Bila kita dah tenang semua, baru kita rasa, wow. Tapi jangan stop makan. Kalau stop tu, bila dah stop tu, tu tai pedas tu datang. So kalau bagi Syida lah, rasa dia macam keropok sida. Siapa yang pernah makan keropok sida tu? Ha, dia tahulah. Dia punya first bite tu memang manis. Lepas tu, lama-lama dia macam pedas. Macam Jana cakap lah, bila dah stop, time tu dia kick betul-betul. Jom kita pilih favourite. The most favourite yang antara banyak-banyak snack ni, mana yang favourite Jana? Yang corn snack ni kot. Sebab corn snack? Dia tak pedas sangat. Pedas. Ghost pepper pedas. Okay, bagi Syida, favourite Syida of course yang ni sebab Syida dah biasa dengan benda yang spicy. Syida nak something smoky. So, semua ni macam biasa je. Tapi yang ni memang stand out. Tapi Samyang ni memang tak dapat nafi lah. Memang pedas. Memang pedas bila korang dah stop. Kalau time makan tu memang pedas yang tu. Pedas. Makan yang tu lah yang nak hilang rasa pedas tu. Yang ni, Jana suka yang ni tau sebab dia ada rasa smoky kan? Smoky bila kita dah telang tu. Lepas tu bila kita dah gigit tu, rangup sangat. Rangup dan mek. Kalau korang nak tengok kita orang makan macam-macam lagi makanan yang pelik-pelik, virus, apalah apa jenis snack yang korang ada cadangan, boleh komen dekat kita orang punya YouTube. Bagi cadangan. Dan kalau korang ada nak suruh review apa-apa ke, kita orang sanggup je. Sebab cita-cita Jana nak gemuk. Tapi tak gemuk-gemuk. Tapi Jana suka makan tapi tak gemuk. Aduh, lain daripada orang lain. Okay, thank you guys. Bye-bye.